manusia melihat dunia, maka Allah pun akan memberikan dunianya. Dan manusia melihat dan mencintai akhiratnya, Allah pun akan memberikan kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله صدق الله العظيم. Bagaimanakah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang ada di dalam istiqamatuddin dalam mu'alif yang kita cintai ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah merubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah ke pola pikir yang Islamiah. Ma'arifu kepada para alim ulama tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mu'tabar di sisi Allah. Saya sebagai insan biasa tidak lupa menuturkan kata-kata ketakbunan yang saya muliakan kepada Abu Muhammad belah Darul Mu'arif dan belah Darul Mu'arifah beserta keluarga, dan yang saya hormati kepada dewan-dewan guru yang masih menekankan roda pendidikan di belah yang kita cintai ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tengku Profesor yang telah memanggil nama baik saya. Tujuan dan maksudnya adalah untuk memaparkan satu cerahan pidato yang berjudul "Hidup di Dunia untuk Mencarikan Kebahagiaan di Akhirat". Ma'asyiral muslimin sidang talabah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana caranya kita hidup di dunia untuk mencarikan kebahagiaan di akhirat? Tentu saudara-saudara, dengan beribadah kepada Allah. Dan bagaimana caranya supaya ibadah kita diterima oleh Allah? Tentu dengan kita menuntut ilmu agama Allah. Dan Allah akan memberikan kepada semua manusia apa yang manusia tersebut cintakan, apa manusia tersebut bangga-banggakan, dan apa yang dikejar-kejarkannya. Manusia melihat dunianya, maka Allah pun akan memberikan dunianya. Dan manusia melihat dan mencintai akhiratnya, Allah pun akan memberikan kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang talabah yang dirahmati oleh Allah, dan apabila kita mencintai kedua-duanya, Allah pun akan memberikan kepada kita. Kita mencintai dunia, Allah akan memberikan dunia, dan kita mencintai akhirat, Allah pun akan memberikan akhirat kepada kita. Ma'asyiral muslimin sidang talabah yang dirahmati oleh Allah, dikarenakan di dalam firman Allah dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan
menggantikan para wanita yang sibuk dengan kegiatannya yang memperlambatkan berkah-Nya di depan para pria. Masyarakat Muslim sidang terhadap yang dirahmati oleh Allah. Maka sekarang pendapat Islam membutuhkan revolusi akhlak. Masyarakat Muslim sidang terhadap yang dirahmati oleh Allah. Maka kita beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, dikarenakan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata, di dalam masyarakat Allah akan memanggilkan tiga golongan, yang mana golongan yang pertama adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Allah bertanya kepada mereka, wahai orang-orang yang berjihad kepada jalanku, mengapa engkau seperti ini? Mereka menjawab, ya Allah, saya di dunia kami berjihad di jalanmu, kami berperang untuk agamamu. Allah berkata, kadzabta, dan malaikat pun berkata, kadzabta. Kalian semasa di dunia berperang bukan untuk agamaku, tetapi untuk memperlambatkan kepada para manusia yang bahwa engkau adalah seorang pemberani dan engkau adalah seorang yang berdasar. Itu pun sudah dikatakan. Dan Allah menginginkan golongan yang kedua, yang mana golongan yang kedua tersebut adalah orang-orang yang kaya yang dermawan. Dan Allah bertanya sedemikian rupa, masyarakat Muslimin sidang teladan yang dirahmati oleh Allah. Mereka pun menjawab, ya Allah, semasa di dunia kami bersedekah untukmu, harta yang engkau berikan kepada kami kami pergunakan untuk bersedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Tetapi Allah menjawab, kadzabta, engkau bersedekah bukan karena tetapi karena memperlambatkan yang bahwa kalian adalah orang-orang yang dermawan. Kalian adalah orang-orang yang dermawan. Ma'asyaral muslimin sidang terhadap yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah memanggilkan golongan yang ketiga. Dan mana golongan yang ketiga tersebut adalah orang-orang penentu ilmu, orang-orang yang menghafal Al-Quran dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Allah pun bertanya sedemikian rupa kepada mereka, wahai orang-orang yang menghafal Al-Quran, kenapa engkau seperti ini? Dan mereka pun menjawab, ya Allah, kami belajar untuk mempelajari agamamu dan kami belajar untuk menghafal kalam-kalammu ya Allah. Tapi Allah menjawab, kadzabta, yang mana kalian belajar bukan untukku, tetapi untuk memperlambatkan kepada manusia-manusia untuk dikatakan yang bahwa kalian adalah seorang yang alim, kalian adalah orang yang menghafal Al-Quran. Masyarakat Muslimin sidang terhadap yang dirahmati oleh Allah, dan Allah memanggilkan golongan yang terakhir. Masyarakat Muslimin sidang terhadap yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah yang bahwa kita menuntut ilmu Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Mari kita tegakkan agama Allah, jangan sampai agama Allah hancur di tangan perat-perat orang Yahudi dan Nasrani. Ma'asyaral muslimin sidang talaba yang dirahmati oleh Allah. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.